Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dan menginap di keponakan saya yang kerja di PT Bahtera Yadat. Dan sekarang saya akan mulai lanjut perjalanan menuju Monas. Oke, untuk itu ikuti terus videonya ya teman-teman. Dan jangan lupa tekan like-nya juga ya. Oke. Oke teman-teman, sekarang saya akan menuju Monas. Dan masih berada di kawasan perkampungan yang ada di Pondok Pinang. Sekarang jam 5:30 pagi. Sudah sarapan, bukan sarapan sih, sudah ngemil kue sama minum susu coklat kaleng untuk menambah energi. Oke, di kota ini pagi-pagi juga udah kelihatan macet ya. Pagi-pagi guys, ini tuh udah macet aja nih. Bagus ya, gede-gede. Dan di belakang saya juga tuh gedungnya gede banget. Di pinggir saya juga tuh banyak gedung-gedung gede. Maklumlah orang kampung saya baru menyusuri daerah perkotaan di Jakarta. Dan ini ada tempat busway. Tempat busway itu. Pokoknya kalau nggak goes ke sini mah rugi. Tempatnya juga jalannya bagus. Tempatnya juga enak, bersih. Lewatin jembatan. Ada lampu merah, bingung nih mau kemana nih. Ntar ngeliat map dulu. Oke teman-teman, kita lihat gedung-gedung dulu. Wih, keren teman-teman tuh. Gedungnya gede-gede. Pokoknya teman-teman harus nyoba ke daerah sini. Jalannya bagus dan juga tempatnya juga tuh sepi. Tapi teman-teman harus duetnya hari Minggu ya, supaya tidak terlalu padat kendaraannya. Wih, gede-gede teman-teman tuh. Ini bentar lagi nyampe Monas nih, sekitar 8 kiloan lagi.
Oke teman-teman, lanjut kembali perjalanannya. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keren-keren tuh tempatnya tuh. Ada penyeberangan jalan. Di kampung mah kayak gini nggak ada, guys. Adanya sawah dong di kampung mah. Sawah, kebon banyak. Keren, guys. Wajib dicoba kesini. Yang suka guys. Kalau belum ke Jakarta, rugi ya teman-teman. Padahal kemarin saya sekitar karena macet hampir 10 jam. Karena mampir dulu di daerah Cikarang, di daerah teman saya. Ke tempat kerja teman saya ya. Ini lagi kerja, lagi ngejar road break nih guys. Susah bawa kameranya. Ini fungsinya apa ya teman-teman? Jalur sepeda atau jalur apa gitu ya? Ada pembatas jalannya. Tuh. Pembatas jalannya apa? Panjang tuh, sana tuh, ke belakang. Dan di depan juga masih ada tuh. Kalau untuk jalur sepeda ya sangat mantep gitu, kita bisa gue santai tanpa khawatir sama kendaraan motor atau mobil. Tapi di jalannya agak ada bolong-bolongnya dikit tuh. Tuh aspalnya agak terkelupas, mungkin itu buat saluran itu ini ya, saluran pembuangan air, atau mungkin juga untuk mengantisipasi adanya banjir. Mungkin juga rembesan gitu, rembesan buat banjir. Oke teman-teman, di depan saya ada gedung. Gedungnya unik seperti pagoda, tapi ini lurus gitu. Tapi bentuknya hampir mengerucut. Sekarang sudah jam 6. Jam 6, guys. Oke, jalannya bagus lagi teman-teman.
gedungnya juga unik-unik. Om ke Monas kemana, Om? Lurus. Ya, makasih, Om. Kita lurus. Wow, terowongan, guys, tuh. Wow, keren, guys. Ada perlintasan jalan kereta. Nggak tahu ini daerah apa nih. Nggak ada tulisannya. Om, ini daerah apa, Om, namanya, Om? Hah? Dompongan. Ya. Oh. Oke, lanjut, Mas Bro. Dunia juga gede-gede tuh. Keren, guys, katanya. Kalau nggak kesini mah rugi. Nah, jalannya bagus-bagus. Tuh, ada ibu-ibu tuh lagi belanja tuh. Ada jalur hijaunya tuh di sebelah kiri. Gak tahu fungsinya buat apa tuh. Ada bajai cute tuh, bajai kute. Bajai kute. Wah, mana lagi nih, harus nanya lagi nih. Mungkin belok kiri. Biasanya saya kalau ada persimpangan jalan seperti ini, saya suka nanya ya, supaya pasti. Tapi nggak apa-apa lah, ini belok aja lah. Wah, ada jalur hijau loh, guys. Mantap. Tuh, tempat apa tuh? Gedungnya berwarna tuh. Gedung pencakar langit. Mau foto dulu, guys, di sini, guys. Tempatnya seru nih. Keren nih. Wah. Masih belum sampai juga Monas. Nah, ini dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat ya, teman-teman. Oh, gedungnya keren-keren, teman-teman. Saya seumur hidup baru pertama kali ke tempat sini. Gedungnya keren-keren, guys. Dan suasana paginya masih agak seger dan agak sejuk. Oh, teman-teman tuh mantap tuh. Keren. Keren, teman-teman. Keliling Jakarta. Ini stasiun BNI City. Oh, itu ada busway Transjakarta. Ini ada terowongan nih.
normal lagi, guys. Men, guys, terawangan, guys. Habis terowongan anjak, guys, dikit. Temboknya juga keren tuh. Bajai, guys, mogok, guys, nantian. Busway apa-apa ini, gak tau nih. Gedung apa tuh, nggak tahu tuh. Strategis, gedung strategis. Cerah, guys. Cuacanya cerah tuh. Woi. Keren. Kemarin kehujanan sebentar doang di pondok sawit, duren sawit pondok kelapa. Ini jalannya lagi dibangun nih, guys, nih. Melipir-melipir nih. Subhanallah, guys, subhanallah, keren banget, guys. Keren. Jalur khusus busway itu ada motor, jangan lo itu. Busway. Ada MPP lewat tuh. Enggak apa-apa, saya lagi santai dulu nih. Tenaganya belum pulih karena kemarin habis menempuh jarak 125 km dari Subang. Dan sekarang juga saya belum sarapan. Jadi enggak bisa ngebut. Dan tenaganya masih kurang maksimal.